Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsi proses awal membuat bonsai style bunjing atau literati. Tetapi sebelum itu, sangat menghargai jika anda boleh subscribe channel ini. Terima kasih. Ini adalah keratan dari pokok jeliti atau anting putri yang saya rendam di dalam air sejak dari 23 hari bulan 8 2019. Ini adalah hasil dari rendaman selama lebih kurang 3 bulan. Pertumbuhan akarnya yang sekeliling dan juga sekata akan membuat proses pemilihan akar pada proses seterusnya lebih mudah. Dalam proses kali ini, saya akan pindahkan bahan ke dalam pot. Media yang saya gunakan adalah tanah merah bakar nisbah 3, batu kecil 1/4 dan juga tanah kompos nisbah 1. Batu kecil atau boleh gunakan pasir kasar berfungsi agar media tanaman mempunyai ruang udara yang mencukupi untuk pembesaran akar dan supaya media tidak terlalu basah yang akan menyebabkan bekas dari keratan membusuk dan membuat bahan mati. Dan saya gunakan serpihan pecahan dari pasu untuk diletakkan di bawah bahan supaya akarnya akan merebak ke tepi. Saya menggunakan pot yang jernih dan kecil untuk saya monitor keadaan akar dan saya boleh membuat video untuk update progres bahan ini untuk proses yang seterusnya. Dan pot ini saya akan masukkan ke dalam bekas yang lebih besar atau ke dalam polistrin untuk mempercepatkan proses pembesaran bahan ini. Pada tahap ini tidak perlu lagi untuk memilih akar. Saya akan lakukan pemilihan akar pada proses yang seterusnya apabila akar sudah sedikit besar. Selepas itu, ikatkan wire pada bahan supaya kedudukannya lebih stabil untuk mengelakkan akar terputus. Rapikan sedikit kedudukan akar sebelum kita memasukkan tanah. Pastikan tanah memenuhi ruang di dalam pot dan juga di antara akar. Pangkas dahan yang tidak diperlukan ini akan membantu mempercepatkan proses pembesaran dahan yang telah kita pilih. Dan saya memilih hanya dua dahan sahaja
dan dahan besar ini sudah sesuai dimasukkan dawai dan dibentuk. Perlu diberi perhatian dan berhati-hati semasa kita memintal dahan supaya dia tidak patah. Saya memilih dua dahan ini kerana kedudukannya yang selari. Jika anda boleh lihat di sini. Dan seterusnya lakukan proses penyiraman dan pastikan bahan kita diletakkan di tempat yang teduh selama 2 atau 3 minggu. Dan proses pembajaan hanya boleh dilakukan selepas 1 bulan. Pastikan juga untuk membuang dahan yang bercabang. Ini juga akan membantu mempercepatkan proses pembesaran dahan yang telah kita pilih. Pada bekas potongan ini kita akan alter membuat potongan melengkung ke dalam di antara dua dahan ini supaya bekas potongan tidak kelihatan dan memberi pandangan yang semula jadi. Terima kasih kerana menonton dan subscribe channel ini.